Halo sahabat gamer, selamat datang di channel Congol Gamer. Pong sahabat sekalian, semoga kalian sehat-sehat selalu guys ya. Oke, di video kali ini seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game karena channel ini menghadirkan segala jenis game. Akhir-akhir ini kita kedatangan game terbaru nih di 2021. Nama game kali ini kita bakalan review hari ini adalah PUBG New Stage. Ini salah satu game yang dikembangkan oleh Krafton. Bukan dikembangkan sih, pengembangnya sebenarnya Corporation, PUBG Corporation. Dan si penerbitnya itu adalah si Krafton itu sendiri guys ya. Jadi kalau saya searching di sini sedikit-sedikit ya guys ya, karena saya pengen belajar juga. Jadi perbandingan antara PUBG Mobile yang sekarang ini masih banyak orang mainin ya guys ya. Perbandingan antara PUBG Mobile dan PUBG New Stage ini adalah, kalau PUBG Mobile itu sendiri ya, dia adalah game berlatar belakang yang dikisahkan. Sedangkan PUBG New Stage ini adalah termasuk game yang bertema futuristik di tahun 2051 ya guys ya. Dan kotanya itu bernama Troy ya, atau tempat kita battle-nya nanti ya. Walaupun sama-sama berbasis battle royale, tapi si PUBG New Stage ini punya keunikan yang baru ya, bisa dibilang ya guys ya, karena dia punya peralatan yang super canggih atau bisa dibilang futuristik ya guys ya. Lebih modern lagi daripada ini PUBG Mobile. Langsung saja kita bakalan coba untuk jajal si game ini. Ya ratingnya ini 4,9 ya. Waduh, baru rilis ini guys, tapi udah masuk kategori rating tertinggi ya menurut saya ya guys ya. Nggak salah, size dari game PUBG New Stage ini 1,9 GB ya, nggak salah ya. Ya kalau kalian mau mencoba game ini, kalian harus punya minimum 2 GB RAM karena baru awal rilis, jadi agak sedikit ringan sih ya. Jadi saya bakalan coba dengan menggunakan HP saya yang sangat kentang ini guys. Langsung saja kita bakalan ketuk untuk mulai. Let's go dad. Mungkin, oh iya harus masuk lewat Facebook dulu ya. Ya oke. Saya bakalan skip aja guys ya. Oke, saya di sini sudah masuk ya menggunakan akun saya guys ya. Ya bukan akun saya sendiri sih, sebenarnya akun adik saya guys. Saya bakalan pakai nama Aco Pro nggak usah lah, karena gue juga bot, kayak bot gitu noob. Akhir coba ya, coba Aco akhir. Oke, diterima. Loh, nggak bisa juga, berarti harus apa ini, berapa karakter kah panggilannya? Hanya beberapa karakter spesial, mungkin nggak boleh pasang innya ya. Waduh, ini sorry banget ini, mungkin saja ya. Wah, harus begitu guys. Oke, terus di mana lagi? Kita disuruh untuk pilih karakter di sini. Yep, kok cewek ya? Oh, ini dia. Laki-lakinya gimana ya? Cari. Oh, ini Kak. Oh, ya. Oke. Oh, ini dia. Asia, di sini saya bakalan ikuti aja perintah, yaitu polos aja guys ya. Let's go dead. Saya nggak mau ini lama-lama ya. Oke, pemula ya, karena kita pemula ya, udah kita pilih choice pemula aja guys. Let's go deh. Nih kemungkinan nge-lag ini. Wow, ini dia lobby kita guys. Wow. Oke, mirip seperti PUBG pada umumnya, PUBG Mobile ya, Play Not Battleground ya. Maaf kalau salah baca guys. Wah, terserak gue lihat game beginian. Aduh, kita mulai coba ya. Langsung battle royale nih kayaknya. Oke, let's. Kemudian kita tunggu matchnya ya. Pertandingan ditemukan. Klik lagi. Aku tunggu ya. Wih, gila sih nih. Ya kalau nggak salah ada versi ininya. Versi. Kalau nggak salah ada versi ininya juga ya. Versi ini PC ya. Mana ini? Woi. Oke, nge-lag. Nge-lag, Bos. Ya. Kita bakalan bertanding melawan 100 orang nih. Battle Royale-nya nih. 100 orang, Bos. Bayangkan. Loh, masuk pertandingan lagi. Kenapa ini? Nge-lag. Ya, sinyal mungkin, guys. Kemungkinan sinyal ini. Maaf kalau ada ribut, guys ya. Ampun dah sinyalku loh. Ayo main, nggak sabar gua. Loh, time on disconnecting. Wah,
Kenapa ya? Kalau kalian mau coba download game ini, silahkan di deskripsi ya guys ya. Waduh, nge-lag total poe. Gila, pengaturannya coba lihat ini grafiknya terlalu tinggi. Ultra kayaknya ini. Waduh, iya. Bentar. Grafik. Kita kasih medium aja guys ya, efek khusus. Jangan simpan. Grafiknya medium semua aja lah, ringan ya kualitasnya ya. Kita pakai. Simpan. Oke. Waduh, kalau saya pakai ini, pakai grafik low banget ya. Jadi begini guys. Mohon maaf loh. Kita turun di mana nih guys? Iya. Oke. Coba kalian lihat dulu mapnya. Iya. Ikut sama teman ya guys ya. Si Captain nih siapa nih? Si Zur siapa namanya nih? Si Zurfin ya, Zurfin ya. aduh. Oke, mari kita ambil senjata ya. Kok lagi ini saya tegang saya lihatnya kalau main game ini. Lebay banget lah akhirnya. Let's go. Wah, nge-lag parah. Oh, ho, ho. Waduh, maaf banget guys, ini grafiknya gini amat. Sinyal juga sih ini. Kalau mendukung sinyalnya pasti kelihatan semua nih. Wah, kenapa begini? Waduh. Loh. Ya, oke. Okay. Ya. aduh. Saya pakai grafik begini, guys. Mohon maaf. Mungkin kalian bakalan ala acok mainnya kayak gimana gitu. Mungkin bilang coba kasih tinggi nih, berikan grafik yang lebih atas lagi, Bang. Ya, sayang banget, guys. Saya nggak bisa karena ini aduh. Jadi saya lihat di sini luar biasa sih gamenya ya. Wah, lumayan ya walaupun kita wah, itu apaan di sana? Coba kita lihat dulu. Ada orang tadi. Belum ada, ini belum dapat senjata lagi kita. Wah. Nge-lag-nya parah sumpah. Ya Allah. Jadi, oke, dapat apa nih, guys? Oh, uang ya. Untuk apa itu? Peluru. Enggak ada bunyi-bunyi looting-nya gitu, guys. Mungkin karena kekecilan saya. Oh, dapat apa tuh, guys? Senjata apa tuh? Semacam oke, ada suaranya. Thanks. Oke. Oh, gini guys. Bentar. aduh. Bentar ya. Yap, dapat tas. Oke, karena di sini auto looting ya guys ya. Saya tidak bisa mereview ini grafiknya karena ya taulah guys ya, karena HP-ku kentang guys. Udah, kita lihat gameplaynya aja. Saya bakalan coba main sedikit aja guys ya. Enggak. Oh, ada scope tadi. Dapat air energi ya, air energi. Minuman energi. Oke. Okay. Maaf saya noob. Kayak ada orang. Cok, kita bakalan kill-kill dulu ya. Wow, luar biasa scope-nya guys. Wuh. Gila. Enggak ada guys. Oh, ini cuman melihat. Ini apanya sih? Oh iya ya, ini emote-nya guys ya. Oke. Okay. Sini tepuknya, tepuk tangannya, klap-klap. Ya, pak. Kayak PUBG guys. PUBG Mobile maksudnya. Play a knock battleground ya, mirip sama PUBG next stage ini gerakannya ya. Iya. Karena developernya sama, corporation juga, PUBG Corporation yang punya ini. Cuman penerbitnya itu si ini guys. Si siapa lagi namanya? Krafton ya. Belum kill kita ini. Kita lihat dulu, kita cari orang-orang di sini, tidak ada. Mana orang di sini, guys? Saya mungkin nggak bakalan main sampai ini, guys, mungkin ya. Nggak bakalan lanjutnya sampai finishnya, victory-nya karena saya nggak sanggup ini. Kalau nge-lag begini di record. Waduh, apa nih? Peringatan, zona merah telah tiba. Iya. Ada red zone-nya juga, bos. Mana tuh? Ada musuh. Wow. Nabrak kereta lagi hampir. Hampir mati aku. Mana musuh tadi? Ada. Aku nggak lihat ya. Where is he? Aduh,
Aduh, aduh, kita semua bot-bot ini. Di mana tuh? Cara lihatnya di mana sih? Musuhnya? Ada step-stepnya gitu kan? Gak ada ini. Nge-lag parah guys, saya tidak pakai grafik tinggi sekali lagi. Ya kalau kalian mau mabar ya silakan ya, komen aja di bawah ya. Tapi nggak saya record ya kan. Ya kali aku record lagi ya kan. Nge-lag nantinya. Makin nge-lag nantinya dan ya nggak bisa di record. Biasa kadang-kadang nggak bisa di record gitu. Ini lompatnya, terus sini reloadnya guys. Ini untuk nunduknya, ini untuk tiarapnya guys ya. Larinya di sini, siap. Mana belum ada musuh tadi ini. Waktu pas kita turun nggak ada, nggak maksudnya nggak rame ya. Apa tuh? Aku melihat sesuatu guys, tapi saya tidak tahu itu apa. Aduh. Op, saya jalan-jalan mulu ini nggak ada musuh temu, ketemu musuh nggak ada. Suasananya ada ini kota Troy ya, keren banget guys, masa depan banget ya. Ini siapa lagi nih? Musuh kah? Nggak ada musuh, nggak ada orangnya. Kendaraan, cuman kendaraan. Kita coba naik ya, gimana nih naiknya? Oke, wow, keren ya. Wow, katanya sih ada ini guys. Katanya ada bonus mobil kalau kita, maksudnya kendaraan sport kalau nggak salah tuh ada bonusnya, kita dikasih kalau kita download ini pendaftaran, melakukan pendaftaran lebih awal gitu, kita dapat katanya. Wush, keren, walaupun saya pakai grafik medium di sini jadi ya udahlah. Ini nge-lag karena saya record ya, tapi kalau kita nggak record game ini bakalan nggak nge-lag total sih ya, mungkin bakalan smooth ya. Ya seperti yang dibilang di deskripsinya, katanya 2GB RAM minimum guys. Ya saya di sini HP saya 3GB, ya bakalan naik juga sih mungkin ya kalau udah update terus menerus seperti PUBG ya, PUBG Battle itu, PUBG Mobile ya. Ya kemungkinan bakal seperti itu juga, bakal berat, lama makin hari makin berat nantinya. Aduh, dan gak support lagi yang HP kentang nih. Ya gak dapat musuh saya nih, putar-putar mulu saya. Ya udah mungkin segini dulu video kali ini, mohon maaf saya tidak wow, ada musuh. Wow, akhirnya dapat musuh bos. Tiba-tiba musuh, gua udah mau open close nih. Dapat apa kita nih? Wow, ada Thompson tadi ya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jadi kesimpulannya game ini worth it kok ya. Kalau kalian mau punya HP yang sangat kentang seperti saya, silahkan coba aja karena awal leres game ini masih ringan kok ya, 2GB RAM. Ya, kalau ada game-game terbaru lagi silahkan komen aja di bawah ya. Kalau kalian mau mabar sama saya tanpa saya record lagi, silahkan komen aja di bawah ya. Kasih nickname kalian atau ID kalian, atau saya bakalan kirim ID saya ya nanti ya. Ini nge-lag nih, saya bakalan teruskan lagi ya guys ya. Oke, bye.